Oke. Next. Mana korban selesai? Hah? Enggak, korbannya aja. Ya, terus tersangka Adit, Bangga Caca dan saksi Adit pergi meninggalkan tempat penguburan korban. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Foto, bos. Jangan lambung, bos. Belanda masih jauh. Belanda masih jauh. Next. Ayo, ke-51. Udah. Tenang, udah. Saksi Caca, saksi Bangga. Si ini du. Kan beli sini kan, susah benar dong mau beli sini. Lanjutkan perjalanan. Oh ya, di perjalanan tersangka Adit berkata, kayak mana ini kak? Kemudian saksi Bangga menjawab, sudah kita kubur di Bekti saja. Saksi Caca pun bertanya, sepi kah di sana? Dan saksi Bangga kembali menjawab, iya sepi di sana, ya sudah kita ke sana. Lalu saksi Caca menentukan posisi dengan saksi Bangga untuk mengendarai mobil. Oke, Tribuners, ini adalah reka adegan kasus pembunuhan terhadap korban Tarmizi yang ditemukan di Danau Bekri beberapa waktu lalu. Saat ini reka adegan dilakukan oleh empat pelaku yang memang sudah ditetapkan oleh Polres Lampung Tengah sebagai para pelaku terhadap korban Tarmizi, pengusaha warga Raja Basa Bandar Lampung. Oke, hari ini total 78 adegan dilakukan oleh para pelaku dari awal di mana pelaku bertemu dengan korban hingga pelaku mengajak korban jalan dan akhirnya para pelaku berusaha melakukan pembunuhan hingga akhirnya melakukan pembunuhan terhadap korban Tarmizi. Pasien ditaruh berarti. Untuk korban sendiri Tribuners ini satu orang yakni Tarmizi Herat warga Raja Basah Kota Bandar Lampung. Ini adalah para pelaku, mana pelaku berjumlah 4 orang. Ini kan ada siapa? Kacanya juga kan kelihatan kan sini. Ya. Ayo, Bang. Oke. Mana korban selesai? Hah? Enggak, korbannya aja. Ya, terus? Tersangka Adit, Bangga Caca, dan saksi Adit pergi meninggalkan tempat penguburan korban Tarmizi menuju jalan Bekti. Di perjalanan, ban mobil yang dikendari pecah sehingga mereka menuju bengkel saksi Engga yang berada di samping rumah saksi Bagas, Kecamatan Bekri. Ya, balik. Wah, keras banget Bang Andre kalau udah mau balik dia. Nah, oke, sip, lanjut. Saat mereka mencoba ganti ban mobil, saksi Ega melihat saksi Bagas dan membantu untuk mengganti ban mobil. Nah, mana gantinya? Enggak.